Pria ini tidak menyangka bahwa sekoci yang selama ini dinaikinya terdapat seekor harimau yang bersembunyi di bawahnya. Pria ini mengalah dengan menaiki perahu yang dibuatnya sendiri dengan pelampung. Sementara harimau masih berada di dalam sekoci tersebut, mengintip untuk mengetahui keberadaan dan kondisi harimau. Melihat beberapa kaleng makanan yang berada di kotak persediaan, kemudian mengambilnya dan pria ini langsung memakannya dan mengambil beberapa untuk ditaruh di dalam perahu yang dibuatnya. Memakan beberapa biskuit, dikejutkan oleh harimau yang tiba-tiba menghampirinya. Terlihat seperti kelaparan. Pria ini hanya bisa melihat dan tidak sempat untuk kabur. Beruntung harimau tersebut menjauh darinya, tapi justru dia mendekati seekor zebra yang sedang terluka. Pria ini mencegahnya agar zebra tidak dimakan oleh harimau. Oke sob, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Simak terus dan jangan sampai ketinggalan hanya di Dona Movie.